kepentingan CSR. Tapi fakta di lapangan, ternyata uang tersebut sebagian 271 triliun. Iya, kalian gak salah dengar. Duit segitu kalau dipakai buat ngaspal jalan selebar 6 meter, bisa sampai 300 ribu kilometer lebih loh. Itu setara dengan 55% jalanan yang ada di Republik Indonesia secara keseluruhan dari Sabang sampai Merauke. Itu pun udah pakai kualitas yang bagus. Bisa dibayangin betapa jahatnya mereka-mereka ini yang mencuri kekayaan alam milik Ibu Pertiwi demi gaya hidup hedon golongan mereka sendiri. Kerugian negara yang disebabkan oleh tikus-tikus berlabel Crazy Rich ini berakar dari permufakatan jahat yang dilakukan di sekitaran lingkup kerja PT Timah. Singkatnya begini, PT Timah sebagai BUMN yang beroperasi di bidang pertambangan timah mendapati bahwa produksi timah mereka berkurang secara drastis. Nah, setelah ditelusuri lebih lanjut, ternyata sebab musababnya ada pada banyaknya tambang-tambang ilegal yang beroperasi di sekitar wilayah mereka. Secara akal sehat, harusnya tambang-tambang ilegal tersebut pada diberesin dong. Nyatanya enggak. Para pemilik tambang ilegal tersebut, yang juga jadi tersangka di kasus korupsi terbesar se-Indonesia Raya ini, berkongkali-kong dengan jajaran direksi PT Timah. Mereka dibiarkan beroperasi secara liar. Hasilnya bakal dibeli sama PT Timah dengan harga yang cukup tinggi. Selisih dari pembelian tersebut nantinya bakal dibagi-bagikan kepada para maling berdasi ini. Nah, biar neraca keuangannya nggak begitu aneh karena ngebeli timah dari pihak ilegal dan harganya tinggi pula, Harvey Moise memainkan perannya dalam membuat perjanjian sewa-menyewa alat peleburan timah sebagai pengganti dari selisih harga beli timah tadi. Sedangkan peran Helena Lim beda lagi nih. Ia dituduh sebagai fasilitator antara perusahaan smelter dan Harvey serta pihak-pihak lainnya untuk menyalurkan dana CSR yang sebenarnya adalah bentuk bagi-bagi uang haram tapi dibungkus seolah sesuai prosedur. Gila ya, otak curangnya pada main cantik. Gak perlu banyak effort udah dapat duit yang gak habis sampai 7 turunan. Sedangkan, rakyat golongan menengah hingga bawah yang pontang-panting cari penghidupan siang malam belum tentu hidupnya tercukupi. Sayang, hukum di negara kita cuma ngancem para maling ini dengan hukuman 20 tahun penjara. Itu pun udah maksimal. Gak tahu nanti tuntutan jaksa sama putusan hakim gimana. Padahal, mereka adalah koruptor paling top di Indonesia hingga saat ini. Ngalahin banyak banget kasus-kasus yang bikin gempar lainnya, seperti BLBI dan Jiwasraya. Ya memang, total 271 triliun itu bukan duit yang mereka keruk dari kas negara, melainkan sebagai kalkulasi kerugian ekologis alias kerugian lingkungan yang dialami negara karena perbuatan mereka yang bermain di sektor pertambangan ilegal. Tapi kan tetap aja rugi gede ya. Selain PT Timah ini, negeri kita masih punya belasan hingga ratusan kasus-kasus mega korupsi lain yang gak kalah bikin naik pitam. Setelah kasus Surya Darmadi yang memecahkan rekor sebagai kasus korupsi terbesar di bumi Pertiwi, publik makaran sebenarnya setajir apa mereka setelah menikmati uang dari kas negara? Seperti contohnya pada kasus mega korupsi pembangunan pusat pendidikan, pelatihan, dan sekolah olahraga nasional Hambalang pada tahun 2010 hingga 2012, bernilai 2,5 triliun rupiah. Kasus ini menyeret beberapa kader partai berlambang Mersi termasuk ex-ketua umum pada masa itu, Anas Urbaningrum, yang ditetapkan sebagai tersangka akibat terbukti menerima gratifikasi. Nggak cuma duit miliaran rupiah, tapi gratifikasi itu juga mencangkup satu unit Toyota Harrier. Gak cuman itu aja, mengacu pada LHKPN-nya, Anas juga memiliki Kia Carens tahun 2000, Nissan Serena tahun 2004, serta Toyota Kijang Innova tahun 2007. Belum lagi koleksi logam dan batu mulia dan barang antik, giro dan setara kas lainnya sejumlah 795 juta rupiah dan 2.300 US dollar. Wah, gila nggak tuh si bapak sampai harus dipenjara 8 tahun gara-gara korupsi? Tapi Anas nggak sendiri. Masih ada Andi Alfian Malarangeng,
mantan Menpora yang terbukti memperkaya diri sendiri sebesar 2 miliar rupiah dan 550 ribu dolar Amerika Serikat. Padahal nih, pria kelahiran 14 Maret 1963 ini sudah memiliki kekayaan sebesar 15.626 miliar rupiah loh. Di dalam kekayaan itu, mantan juru bicara Presiden SBY ini tercatat memiliki Honda CR-V tahun 2009, Suzuki APV, dan sebuah sedan Toyota Vios. Udah kaya raya, masih aja tuh ngembat yang bukan haknya. Sama seperti mantan ketua DPR RI Setia Novanto yang telah menyalahgunakan wewenangnya dalam proyek EKTP. Ia terbukti menerima uang pelicin sebesar 7,3 juta US dollar dan menerima jam tangan mewah merek Richard Mille seharga 135 ribu US dollar. Padahal jika merujuk LHKPN yang dilansir situs KPK, harta si Setnov ini mencapai 114,7 miliar rupiah. Gokilnya lagi, antara lain mantan ketua umum Golkar ini punya sederet mobil seperti Toyota Alphard, Toyota Velfire, Jeep Commander, dan VW Caravel. Di luar itu masih ada pula Mitsubishi Pajero, Toyota Kijang, Toyota Camry, Daihatsu Veloce, sampai BMW 735 Li yang udah ada di garasinya. Itu belum termasuk sama duit yang disimpan di bank. Untungnya sih, disimpannya bukan di bank Century yang bermasalah itu. Hah? Bermasalah? Iya, bermula dari penetapannya menjadi bank gagal berdampak sistemik. Penetapan tersebut bertujuan untuk mendapatkan biaya penyelamatan senilai total 6,76 triliun rupiah dari lembaga penjamin simpanan. Niatnya sih dibantu biar bisa beroperasi lagi. Malah digondol sama orang yang gak bertanggung jawab. Komisi Pemberantasan Korupsi menetapkan Deputi Gubernur Kantor Perwakilan Bank Indonesia Budi Mulya sebagai tersangka. Padahal lelaki kelahiran Bogor 29 Juli 1954 ini telah memiliki harta kekayaan yang fantastis, termasuk juga harta bergerak seperti Toyota Altis tahun 2001, Toyota Kijang 2001, Toyota Fortuner 2007, dan Toyota Alphard. Masih temenan sama bank, kali ini dari perusahaan asuransi milik pemerintah yang terungkap karena gagal membayar polis kepada nasabah terkait investasi saving plan sebesar 12,4 triliun rupiah. Lagi-lagi, negara harus mengalami kerugian sebesar 16,8 triliun rupiah. Salah satu yang ditetapkan sebagai tersangka adalah ex-direktur utama PT Asuransi Jiwasraya, yaitu Hendrisman Rahim. Pria yang lahir 18 Oktober 1955 ini memiliki total harta sebesar 17,3 miliar rupiah. Di garasinya terdapat deretan kendaraan mewah, yaitu satu mobil merek Lexus, dua Mercedes-Benz E300, satu Toyota Alphard, serta tiga unit motor gede atau moge Harley Davidson. Sayang banget, BUMN yang harusnya menjadi sumber keuntungan negara malah harus merugi karena ulah oknumnya sendiri. Persis yang dialami PT Asuransi Sosial Angkatan Bersenjata Republik Indonesia alias ASABRI. 8 tersangka kasus korupsi telah ditetapkan atas kasus pengelolaan keuangan dan dana investasi. Satu di antaranya adalah mantan direktur utama perusahaan tersebut, yaitu Adam R. Damiri. Bayangin, kasus korupsi ASABRI ini merugikan keuangan negara sebesar 23,7 triliun rupiah. Walau sebenarnya ia sudah memiliki kekayaan yang melimpah termasuk sejumlah kendaraan roda 4 seperti BMW tahun 2000, VW Caravel tahun 2003, Toyota Alphard 2013, dan Toyota Land Cruiser tahun 2000. Wah, semuanya mobil mewah dengan harga fantastis ya. Sama juga nih purnawirawan TNI lain, yaitu Letjen TNI Purnawirawan Sony Wijaya, mantan direktur utama PT ASABRI sejak 2016 hingga 2020 ini.
Dalam LHKPN-nya memiliki harta tanah dan bangunan sebesar 24,3 miliar rupiah. Itu mencakup harta bergerak berupa mobil Toyota Yaris tahun 2006, Toyota Rush tahun 2012, Chrysler Grand Cherokee Jeep tahun 1997, Lexus LX570 Jeep tahun 2009, dan Mitsubishi Pajero Sport tahun 2014. Keduanya masing-masing dijatuhi hukuman yang cukup berat, yaitu 18 dan 15 tahun penjara. Mirip sama mantan kepala BP Migas Raden Priyono dan mantan deputi finansial ekonomi dan pemasaran BP Migas Joko Harsono yang telah divonis 12 tahun penjara karena terbukti merugikan keuangan negara senilai 2,71 miliar US dollar atau sekitar 37,8 triliun rupiah. Kasus ini bermula saat BUMN PT TPPI Limbung diterpa krisis 1998. Setelah itu, perusahaan ini dibantu bangkit oleh pemerintah. Sayangnya, perkara harta kekayaan keduanya belum ditemukan resmi. Tapi apapun itu, rasanya mustahil kedua mantan petinggi negara di bidang energi ini nggak bergelimang harta. Apalagi kasus ini bertahap cukup lama memegang rekor sebagai kasus korupsi terbesar di tanah air. Sebelum akhirnya kasus penyerobotan lahan di Riau menjadi rekor kasus korupsi terbesar, Surya Darmadi atau dikenal sebagai Apeng merugikan negara sebesar 104,1 triliun rupiah. Orang yang pernah masuk peringkat ke-28 orang terkaya di Indonesia versi majalah Forbes tahun 2018 ini memegang kekayaan bersih mencapai 45 miliar US dollar yang apabila dirupiahkan menyentuh angka 666,5 triliun rupiah. Nggak tanggung-tanggung, Apeng memiliki aset berupa 8 pabrik yang tersebar di berbagai daerah di Indonesia seperti Pekanbaru, Jambi, dan Kalimantan. Keseluruhan 8 pabrik tersebut ditakar mampu menghasilkan 1,4 juta cubic feet minyak sawit mentah setiap bulannya. Selain itu, aset Apeng yang disita Kejagung adalah 1 tugboat dan 1 kapal tongkang minyak bernilai 40 miliar rupiah. Serta nggak ketinggalan, helikopter Bell 427 seharga 4,5 juta US dollar atau setara dengan 66,6 miliar rupiah. Apeng terbukti telah menyuap ex-gubernur Riau Anas Mamun dengan nilai yang fantastis, yaitu 3 miliar rupiah pada tahun 2014 lalu. Bukan cuma gubernur, Apeng juga melakukan transaksi ilegal tersebut dengan Bupati Indragiri Hulu 2 periode, Raja Tamsir Rahman, untuk memuluskan langkahnya membuka dan mengelola lahan perkebunan kelapa sawit yang baru, meski dokumen Duta Palma tidak lengkap. Kasus Johnny G. Plate yang merugikan negara sebesar kurang lebih 8 triliun rupiah jelas bikin kaget publik. Uang negara sebanyak itu diduga mengalir ke kantong-kantong pribadi beberapa pihak lewat pintu seorang menteri. Menteri Komunikasi dan Informatika sejak pertama kali Kabinet Indonesia Maju dibentuk ini ditersangkakan oleh Kejaksaan Agung setelah alat bukti dari Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan dianggap cukup. Johnny diketahui terlibat dalam proyek pembangunan BTS 4G di kementerian yang ia pimpin yang merupakan proyek strategis nasional guna mendukung pemerataan akses internet di seluruh Indonesia. Bukan cuma 1-2 miliar aja, tapi sampai 8,3 triliun rupiah. Menarik untuk ditunggu penelusuran kejaksaan terhadap aliran dana super besar itu. Mengingat yang sudah-sudah, kasus-kasus mega korupsi seperti ini tak dinikmati oleh satu orang atau satu golongan. Apalagi jika menilik ke personal pria asal Nusa Tenggara Timur ini, total hartanya jauh berada di bawah angka kerugian negara yang melibatkannya. Mengacu pada dokumen LHKPN atas namanya yang dirilis KPK, Johnny memiliki total kekayaan bersih sebesar 193 miliar rupiah. Mayoritas diantaranya merupakan properti serta kas dan setara kas. Namun yang menarik perhatian adalah tunggangannya sehari-hari saat menjalankan tugas sebagai pembantu presiden.
Sebuah Mercedes-Maybach S560 seharga 7 miliar rupiah ini setia menemani politisi partai Nasdem tersebut beraktivitas. Belum ada data pasti mengenai kepemilikan line-up termewah dari Mercedes-Benz ini. Namun yang pasti, unit ini bukan merupakan kendaraan dinas yang disediakan dari Sekretariat Negara. Data pemilik pun tidak dapat diakses karena mobil ini lebih sering terlihat dengan nomor polisi RI36 atau plat khusus RFT. Di LHKPN-nya pun tidak tercantum mobil ini. Hanya sebuah Mitsubishi Colt L300 dan Toyota Alphard di poin alat transportasi dan mesin. Namun, penahanan Joni bukan merupakan kali pertama kabinet yang dipimpin Presiden Jokowi diberondong oleh peluru kasus korupsi. Jauh sebelum itu, tepatnya di periode pertama kepemimpinan ex-gubernur DKI Jakarta ini, nama Imam Nahrawi yang saat itu menjabat sebagai Menteri Pemuda dan Olahraga telah terlebih dahulu menyedot atensi publik usai ditetapkan sebagai tersangka kasus suap dana hibah Kemenpora untuk Komite Olahraga Nasional Indonesia. Sejak tahun 2014 alias saat pertama kali menduduki kursi menteri, dirinya ditengarai telah menerima suap atau gratifikasi dari pihak KONI, dalam hal ini sekjen dan bendaharanya. Suap senilai 14,7 miliar rupiah tersebut dimaksudkan untuk memuluskan aliran dana hibah untuk KONI. Bukan cuma sekali, kader partai PKB ini juga sempat meminta pelicin untuk kedua kalinya di tahun 2016 sebesar 11,8 miliar rupiah. Itu menjadikan total penerimaan Imam atas suap tersebut menjadi 26,5 miliar rupiah yang mana melebihi nominal kekayaannya sendiri. Di dokumen LHKPN yang ia laporkan, Imam punya setidaknya 12 aset properti serta 4 aset kendaraan. 4 kendaraan itu masing-masing Toyota Alphard tahun 2009, Toyota Kijang Innova tahun 2005, Mitsubishi Pajero Sport tahun 2011, serta sebuah Hyundai yang tidak disebutkan pasti jenisnya. Di luar itu masih ada kas dan setara kas, serta harta bergerak lainnya yang nominalnya cukup fantastis. Tapi jangan kira Imam adalah nama pertama yang menjadi buruan Komisi Pemberantasan Korupsi. Memang, walaupun tindakan menerima suap telah dilakukan sejak tahun 2014, namun soal ketahuan, Idrus Marham adalah yang pertama. Mantan Sekretaris Jenderal Partai Golkar ini ditangkap KPK setelah menjadi tersangka dalam kasus suap pembangunan PLTU Riau I. Kasus yang cukup aneh saat itu melihat posisi Idrus yang merupakan Menteri Sosial yang sama sekali tidak berkaitan dengan pembangunan PLTU. Namun, keterlibatannya bukan dalam hal penggunaan anggaran, melainkan sebagai perantara dari perusahaan pemenang tender dengan Wakil Ketua Komisi 8 DPR RI Eni Maulani Saragi. Baik Eni maupun Idrus terbukti secara sah dan meyakinkan menerima sejumlah uang hasil suap sebesar 2,2 miliar rupiah. Itu pun belum termasuk komitmen dari perusahaan tersebut yang menjanjikan 1,5 juta US dollar pada Idrus. Namun karena janji tersebut urung terlaksana lantaran kasus hukum yang melilitnya, harta milik Idrus bertahan di angka 25,7 miliar rupiah. Menariknya, pria asal Sulawesi Selatan ini tercatat memiliki 3 unit mobil yang dibeli di tahun yang sama. Masing-masing Mitsubishi Pajero Sport, Toyota Alphard, serta sebuah Infiniti yang tidak dijelaskan jenisnya. Seluruhnya keluar di tahun 2015. Bukan hal yang mengherankan kalau banyak yang menduga ketiganya merupakan hasil pencucian uang. Atas perbuatannya, Idrus hanya dihukum kurungan selama 2 tahun penjara. Jauh lebih ringan dari Imam tadi yang dijerat hukumannya 7 tahun penjara. Mungkin karena hukumannya yang relatif ringan itu membuat para petinggi negeri ini urung untuk bertindak bijak dalam hal pengelolaan anggaran yang notabene uang rakyat. Sampai-sampai sosok seperti Juliari Batubara yang sempat gembar-gembor akan statementnya terhadap perilaku pejabat yang korupsi malah terjerumus ke lubang yang sama. Lucunya, Juliari juga menduduki pos yang sama dengan Idrus Marham, yaitu Menteri Sosial. Kader partai PDI Perjuangan ini diberangus oleh KPK setelah dirinya secara sah dan meyakinkan menerima suap sebesar 32 miliar rupiah lebih. Tapi boleh dibilang, dari semua orang yang ada di daftar kita kali ini,
kasus Juliari merupakan yang paling menjijikan. Dirinya memotong anggaran sebesar Rp10.000 per paket bansos pada periode COVID-19 yang ditunjukkan untuk membantu kaum-kaum yang membutuhkan yang harus berjibaku dengan keadaan. Atas perbuatannya di masa-masa krisis, Juliari sempat diisukan akan dijatuhi hukuman mati. Namun, vonis yang jatuh justru hanya 12 tahun penjara. Sungguh ironis jika kembali melihat pernyataan-pernyataannya yang memperingatkan pejabat lain akan harkat dan martabat anak istri mereka bila terjerat kasus korupsi. Namun, apa yang terjadi? Juliari bahkan memohon-mohon di kursi persaktian agar divonis bebas karena tekanan batin yang dirasakan anak istrinya. Untung dirinya masih punya harta yang legal dimiliki untuk menjadi bekal bagi anak istrinya selama ia dibui. Harta tersebut mencakup 11 aset properti di Kabupaten Simalungun dan Kota Bogor, 1 unit mobil Land Rover yang tidak disebutkan jenisnya, tabungan tunai sebesar Rp10.2 miliar, dan surat berharga senilai Rp4.6 miliar. Total, Juliari mewariskan 64 miliar harta, namun juga menitipkan 17,5 miliar utang pada anak dan istrinya. Melihat potensi besar adanya kerugian negara di level kementerian jika mengacu pada pengalaman yang sudah-sudah, KPK terus memantau gerak-gerik para menteri. Apes bagi Edi Prabowo, wakil ketua Partai Gerindra yang terjerat operasi tangkap tangan setelah menerima suap Rp3.4 miliar dari sebuah perusahaan. Disinyalir, perusahaan tersebut menjanjikan hadiah pasca pemerintah membuka keran ekspor benur alias benih lobster yang selama ini dilarang. Bukan cuma uang tunai, Edi dan istrinya yang juga anggota DPR RI dari fraksi Gerindra diketahui berbelanja barang-barang mewah di Honolulu, Hawaii yang seluruhnya dibiayai oleh pihak perusahaan penyuap. Jam tangan Rolex, tas LV, serta baju Old Navy menjadi belanjaan yang mereka bawa saat pulang sesaat sebelum tertangkap OTT KPK. Namun sayang, pergerakan mereka terendus oleh lembaga anti rasuah tersebut. Walau begitu, baik Edi dan istrinya tetap punya harta yang melimpah meski gagal menjadikannya lebih banyak lagi. Edi diketahui punya kekayaan sebesar Rp7.4 miliar yang didominasi oleh aset properti serta 2 unit Mitsubishi Pajero Sport. Tapi ya, kalau kita tarik mundur ke belakang sih, kejadian serupa pun terjadi pada era pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono. Sebut saja nama Andi Alfian Malarangeng, pria berkumis tebal ini bisa dibilang akrab banget dengan layar kaca di era ia menjabat. Apalagi pada saat periode pertama SBY menjabat sebagai presiden. Pasalnya, orang inilah yang kerap menyampaikan berita dari istana alias juru bicara. Alhasil, karena dinilai cukup berkompeten, dirinya pun dipercaya untuk menduduki jabatan sebagai Menteri Pemuda Olahraga ketika Presiden SBY terpilih kembali untuk memimpin Republik ini. Bukannya dipertahanin, Andi Malarangeng justru menyalahgunakan jabatannya itu buat memperkaya diri sendiri. Makanya, periodenya belum habis, pria asal Makassar ini memilih untuk menanggalkan jabatannya sebagai Menpora setelah diberi baju orange oleh KPK. Tepatnya pada 7 Desember 2012, KPK menetapkan Andi Malarangeng sebagai tersangka korupsi proyek Pusat Olahraga Hambalang Bogor, Jawa Barat, pasca dirinya terbukti memperkaya diri sebesar Rp2 miliar. Oalah, emang terbukti toh. Wajar aja kalau LHKPN-nya terbilang fantastis. Pada tahun 2009 aja, totalnya sudah mencapai Rp15.6 miliar. Ingat ya, ini sebelum jadi Menpora. Gimana kalau pas jadi menterinya? Terlepas daripada mikirin kayak gitu, ngelihat dalam dokumennya tersebut, terdapat beberapa petak tanah yang tersebar di beberapa wilayah di ibu kota hingga di tanah kelahirannya Makassar. Selain itu, untuk koleksi kendaraannya, Andi Malarangeng memiliki 3 unit mobil. Di antaranya ada Toyota Vios, Suzuki APV, hingga Honda CR-V. Terbilang standar sih bagi seorang pejabat, tapi ya kita nggak tahu lagi. Kali aja ada kendaraan lain yang nggak dilaporkannya, kayak kasus kemarin heboh tuh. Tapi kali ini kita berbaik sangka aja deh.
Anyway, bukan cuma Andi Malarangeng aja menteri zaman SBY yang ikutan berkostum oranye milik KPK. Ada pula nama Siti Fadila Supari yang nilai korupsinya beda tipis dengan rekannya di Kabinet Indonesia Bersatu, yaitu sekitar 1,8 miliar rupiah. Dalam kasus ini, mantan orang nomor 1 di Kementerian Kesehatan tersebut dinyatakan bersalah atas keputusannya tentang penunjukan langsung dalam kegiatan pengadaan alkes untuk mengantisipasi kejadian luar biasa pada tahun 2005 lalu. Dalam perkara tersebut, Siti Fadila Supari terbukti secara sah menerima duit gratifikasi sebesar 1,85 miliar rupiah dari PT Graha Ismaya. Uang tersebut diberikan dengan tujuan agar Menteri Kesehatan mau menyetujui revisi anggaran pengadaan alkes tahap pertama dan supplier alkes tahap pertama. Seiring berjalannya waktu, Siti Fadila Supari ini acap kali disebut sebagai ratu konspirasi karena beberapa kontroversi yang dilakukannya. Terbaru, kala virus Omikron meledak di tanah air, dirinya menilai kalau itu hanyalah sebuah dramatisasi demi membuat masyarakat ketakutan. Namun hingga saat ini, kebenarannya tidak diketahui. Yang pasti, wanita kelahiran 6 November 1949 ini punya kekayaan fantastis berdasarkan laporan LHKPN miliknya. Bayangin aja, di tahun 2004, Siti Fadila Supari sudah punya total harta kekayaan senilai 5,3 miliar rupiah dengan rincian berupa tanah dan bangunan yang tersebar di beberapa wilayah di Jakarta dan Karanganyar, Jawa Tengah. Selain itu, aset lainnya yang dimiliki Siti Fadila Supari berupa 3 unit kendaraan roda 4, masing-masing berjenis Hyundai Trajet lansiran tahun 2000, Toyota Kijang hingga Hyundai Atos. Seiring berjalannya waktu, kekayaannya pun terus meningkat sampai LHKPN terakhir yang dilaporkannya pada tahun 2009 senilai 11,2 miliar rupiah. Wah, meningkat 100% lebih ya. Sayangnya, untuk rincian aset pada tahun tersebut nggak ditemukan dan pastinya pada rentang tahun tersebut, Menteri Kabinet Indonesia Bersatu itu sempat terpantau menaiki mobil Honda Freed tahun 2013. Melonjaknya harta kekayaan para menteri pada era SBY nggak cuma dialami oleh Siti Fadila Supari aja, melainkan hal yang sama pun terlihat pada Surya Dharma Ali. Dalam kurun waktu 3 tahun, semenjak mengisi pos pucuk pimpinan Kemenak, hartanya semula hanya 17 miliar rupiah, langsung naik menjadi 24 miliar rupiah. Dalam dokumen elektronik yang dilaporkannya tersebut pada 2012 lalu, tercatat mantan Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan itu punya 37 lahan berupa tanah bangunan senilai 19 miliar rupiah. Aset-aset itu pun tersebar di beberapa titik di Jakarta Selatan, Bekasi, Bogor, hingga Kabupaten Purwakarta. Surya Dharma Ali nggak lupa untuk menginvestasikan uangnya untuk membeli perkebunan buah dan perkebunan pohon jati yang nilainya ditaksir mencapai 170 juta rupiah. Serta ada pula yang berupa logam mulia, batu mulia, barang seni, dan antik senilai 205 juta rupiah. Nah, untuk koleksi kendaraannya, Menteri Agama periode 2009 hingga 2014 ini hanya melaporkan 1 unit mobil Honda Jazz. Masa iya sih, sekelas menteri cuma punya sebiji doang? Ya, kita mah nggak boleh cepat curigaan ya, kali aja punya bisnis sampingan. Tapi tunggu dulu deh, kok masih terjerat kasus korupsi ya? Kala itu pria kelahiran Jakarta ini divonis 6 tahun penjara serta diwajibkan membayar denda sebesar 300 juta rupiah setelah terbukti bersalah atas penyelewengan dana operasional menteri. Terbilang cukup ringan ya hukumannya. Mungkin karena itu pula mengapa semakin banyak pejabat yang terjerumus makani duit rakyat. Serupa dengan rekan sejawatnya di kabinet era SBY, Jero Waci justru menyelewengkan lebih banyak, yaitu senilai 8,4 miliar rupiah. Tapi bicara soal hukuman, mantan menteri ESDM justru divonis lebih ringan hanya 4 tahun penjara saja dan harus membayar uang pengganti sebesar 5 miliar rupiah. Apabila nggak mengindahkan perintah tersebut, maka jaksa akan menyita sejumlah aset milik Jero Waci. Sejatinya, alumni Institut Teknologi Bandung itu nggak terlalu risau atas dendanya,
Pasalnya, total harta kekayaan dia sendiri berdasarkan LHKPN yang dilaporkannya per tanggal 7 Mei 2014 senilai 11 miliar rupiah. Cuman jual aset berupa tanah dan bangunan doang itu mah udah kelar masalahnya. Itu pun masih nyisain banyak aset lainnya, seperti 2 unit Nissan X-Trail, VW Golf, hingga Mercedes-Benz E230. Nggak cuma itu aja sih aset yang dimilikinya. Dalam dokumennya tersebut pun terlampir logam mulia senilai 200 juta, batu mulia dan barang-barang seni dengan total nilai 600 juta rupiah. Gimana, emang nggak perlu risau lagi sih kalau udah bebas? Toh aset yang dimilikinya terbilang fantastis. Enak banget ya, harusnya para koruptor langsung dimiskinin aja tuh, bener kan? Karena itu pula jangan heran kalau budaya korup serasa sangat sulit untuk dihilangkan di negeri kita. Wah wah wah, baru-baru ini KPK bertamu di kantor pusat Kementerian Sosial untuk menangani kasus dugaan korupsi penyaluran beras bantuan sosial untuk keluarga penerima manfaat program Keluarga Harapan tahun 2020-2021 lalu. Wah, udah lama banget dong. Tapi emang kasus korupsi di area kerja Kemensos udah dari dulu sering terjadi. Bahkan karena udah geram dengan korupsi di kementerian ini, Presiden keempat Republik Indonesia yaitu Abdurrahman Wahid alias Gus Dur dengan berani membubarkan Kemensos karena menjadi lahan basah untuk para koruptor. Karena departemen itu yang mestinya mengayomi rakyat ternyata korupsinya gede-gedean. Sampai hari ini. Masuk akal rasanya kalau Gus Dur berani membubarkan Kemensos karena hingga saat ini kementerian tersebut masih diselimuti tikus berdasi. Presiden kita ini mempercayakan Bachtiar Hamsyah untuk memegang kendali Kementerian Sosial pada masa itu. Kala itu, Mensos ini menjalankan proyek pengadaan sekitar 6.000 unit mesin jahit untuk dibagikan kepada masyarakat miskin agar nantinya bisa dimanfaatkan sebagai mata pencaharian. Ya, kalau dilihat sekilas sih, proyek ini bermanfaat banget bagi masyarakat yang hidup di bawah garis kemiskinan. Walaupun APBN harus dikorek sebesar 51 miliar rupiah, tapi kalau buat masyarakat mah, apa sih yang enggak? Namun, pas diselidiki lebih lanjut, KPK mendapati penyelewengan dana sebesar 24 miliar rupiah dari proyek ini. Wah, ternyata ada kepentingan rupanya. Parahnya lagi, proyek ini didapati nggak tepat sasaran. Soalnya, mesin jahit sebanyak 6.000 unit tersebut nggak tersalurkan ke masyarakat miskin, melainkan ke pemilik usaha konveksi di Jawa Timur dan Sumatera Utara. Bahkan, pengadaan impor sapi senilai 19 miliar rupiah juga dikorupsi olehnya hingga 3,6 miliar rupiah. Bukan cuma itu, pengadaan sarung di Kementerian Sosial ini juga nggak terlepas dari akal busuk Bachtiar untuk dikorupsi. Nggak main-main, negara harus menerima kerugian sebesar 33,7 miliar rupiah atas perbuatan Mensos yang dipilih SBY ini. Akibatnya, BC harus mendekam di penjara selama 1,8 tahun dan juga denda sebesar 50 juta rupiah. Tapi denda segitu nggak seberapa kok kalau mau dibandingin dengan total kekayaan doi sebesar 3,1 miliar rupiah. Jumlah kekayaan segitu berasal dari aset properti sebanyak 3 petak dengan total nilai sebesar 1,7 miliar rupiah. Terlebih lagi, beliau juga punya kendaraan yang terparkir di garasi rumahnya. Di garasi beliau terlihat sebuah Honda Accord keluaran tahun 2004 yang ditemani dengan Toyota Alphard lansiran tahun 2003 yang nilainya mencapai 500 juta rupiah. Selain itu terpampang juga Volvo S90e lansiran tahun 1998 di samping mobil BMW yang tidak disebutkan jenisnya. Bergeser ke era pemerintahan Jokowi di putaran pertama, Mensos yang dipilih oleh Presiden lagi-lagi tersandung kasus korupsi. Pasalnya, pada masa Idrus Marham menjabat sebagai Menteri Sosial di Kabinet Jokowi, doi secara tiba-tiba mengundurkan diri dari jabatannya. Padahal saat itu, Idrus belum ditetapkan sebagai tersangka.
Mungkin karena udah sadar kali ya kalau bakal kena juga. Alhasil pada tanggal 24 Agustus 2018, tepatnya di malam hari, beliau menjadi tersangka KPK atas dugaan korupsi. Nah, kena juga deh tuh. Beliau ditersangkakan akibat menerima kucuran dana sebesar 2,25 miliar rupiah dari pengusaha terkait proyek PLTU Riau 1. Gila, duit segitu emang buat si Idrus doang nih? Ya enggak dong, nyatanya uang suap itu bakal dibagi dengan Eni Maulani Sarigih yang kala itu menjabat sebagai Wakil Ketua Komisi 7 DPR. Sebenarnya sih, Setia Novanto juga ikut terlibat, cuman karena kesandung duluan di kasus proyek EKTP, jadinya yang kena dua orang ini nih. Ya, karena melakukan tindakan yang melanggar hukum, Idrus harus menerima dipenjara selama 2 tahun dan denda sebesar 50 juta rupiah. Cuman karena total kekayaannya sebesar 25,7 miliar rupiah, jadi duit segitu cukup kecil di mata kader Golkar ini. Kekayaan segitu besarnya sebenarnya mayoritas berasal dari aset properti sebanyak 60 petak yang total nilainya mencapai 22,4 miliar rupiah. Nggak cuman itu aja, beliau juga punya kendaraan-kendaraan mewah nan mahal di garasinya. Contohnya aja nih, ex-Mensos ini punya Nissan Infiniti lansiran tahun 2015 yang nilainya mencapai 800 juta rupiah. Bahkan beliau juga punya Mitsubishi Pajero keluaran tahun 2015 yang harganya mencapai 290 juta rupiah. Sedangkan buat kekondangan, Idrus mempercayakan Toyota Alphard lansiran 2015 yang ia beli seharga 950 juta rupiah. Kita pikir kasus yang menjerat Menteri Sosial cuma sampai di sini aja. Nyatanya, di periode kedua Jokowi, Mensos yang dipercayai presiden kita masih aja bermasalah. Pasalnya, Juliari Batubara yang menjabat sebagai Mensos pada masa pandemi COVID-19 malah nilap duit bantuan untuk masyarakat. Bayangin aja, seluruh masyarakat Indonesia lagi kesusahan akibat pandemi, bahkan beberapa karyawan harus di PHK gara-gara perekonomian yang merosot. Namun, si Juliari ini sama sekali nggak punya rasa belas kasih kepada masyarakat. Gimana enggak, beras yang diberikan kepada masyarakat yang terdampak nggak layak untuk dikonsumsi karena kualitasnya yang buruk. Dengan begitu, doi dapat keuntungan dong dari beras murah. Ditambah lagi, beras yang harusnya cukup untuk menghidupi keluarga yang terkena dampak pandemi harus dikorting karena keserakahan koruptor ini. Gak ada hati emang nih orang. Karena perbuatannya yang gak punya rasa kemanusiaan inilah, kader partai PDIP tersebut divonis hakim untuk mendekam di penjara selama 12 tahun dan juga denda sebanyak 500 juta rupiah. Plus, Juliari diwajibkan membayar uang pengganti sejumlah 14,5 miliar rupiah. Dengan denda sebanyak itu, total kekayaan sebesar 47,1 miliar rupiah miliknya harus berkurang. Tapi itu nggak masalah sih, kan aset propertinya yang berjumlah 11 petak, nilainya nyampe 48,1 miliar rupiah. Bahkan, doi masih punya kendaraan Land Rover Range Rover keluaran tahun 2008 yang harganya mencapai 618 juta rupiah. Itu belum dengan surat berharga, kas dan setara kas beserta harta bergerak lainnya yang kalau ditotal-total mencapai 16 miliar rupiah. Namun, kasus yang dialami Juliari nggak serta-merta membuat kapok orang-orang di Kementerian Sosial ini. Buktinya aja, Risma Triharini yang doyan banget ngomel-ngomel ke pejabat yang melakukan pelanggaran harus menerima kantornya digeledah selama 8 jam oleh KPK. Dari penggeledahan itu, KPK membawa notebook hingga ponsel untuk dijadikan barang bukti. Sepertinya KPK sudah mencium aroma-aroma tikus berdasi yang mainin dana bantuan beras untuk keluarga penerima manfaat. Bahkan saat ini KPK mencegah 6 orang dari Kemensos untuk bepergian ke luar negeri. Imam Nahrawi.
Yang pertama datang dari mantan Menteri Pemuda dan Olahraga Imam Nahrawi. Tersangka kasus suap KONI ke Kemenpora sebesar 26 miliar rupiah lebih ini menjadi perbincangan hangat beberapa waktu yang lalu. Kelanjutan kasus itu juga membuka hal lain terkait berbagai koleksi mobil-mobil mahal yang ia miliki. Mulai dari mobil Toyota Alphard keluaran tahun 2009 dan Mitsubishi Pajero tahun 2011 sebagai mobil termahalnya auto lovers. Khusus Pajero sendiri, mobil ini termasuk salah satu kategori SUV yang banyak dilirik oleh masyarakat kelas atas. Soalnya ketangguhannya sudah terbukti dan sanggup melaju hingga kecepatan 200 km per jam. Setia Novanto. Gak mau kalah bersaing dengan para pejabat lain, Setia Novanto merupakan mantan ketua DPR periode 2014 sampai 2019 yang juga memiliki beragam mobil kelas wahid Lotto Lovers. Di antaranya ada Toyota Alphard rilisan tahun 2011, SUV asal Amerika Serikat Jeep Commander keluaran tahun 2007. Selain itu, beliau juga merasakan kenyamanan dari roda 4 MPV super mewah Toyota Velfire tahun 2013. Sebelum dirinya dijobloskan ke Hotel Prodeo karena skandal IKTP. Kesan eksklusif pada bagian interior dan eksteriornya pada roda 4 ini sangat kental terlihat. Sedangkan untuk dapur pacunya sendiri, top speednya sanggup hingga 200 km per jam. Lutfi Hasan. Kemewahan lain juga datang dari politikus PKS yang terlibat kasus korupsi daging impor. Atau lovers juga harus tahu nih, kalau Pak Lutfi Hasan sebelum terjerat korupsi punya beberapa unit mobil jenis SUV dari berbagai produsen mobil termahal, seperti Toyota FJ Cruiser, Mazda CX-9, dan yang terakhir ada Land Cruiser Prado berwarna hitam yang secara penjualan gak masuk di Indonesia. Jika melongo soal kemewahan dan ketangguhannya, tentu mobil ini juga gak kalah bersaing dengan tipe SUV lainnya. Untuk kecepatannya sendiri, mobil ini sanggup melesat hingga kecepatan di atas 170 km per jam. Akan tetapi beberapa mobil tadi dicurigai merupakan hasil dari pencucian uang. Mending punya oplet tua tapi hasil kerja keras, ya kan? Tubagus Hairi Wardana. Tapi yang tadi itu belum seberapa jika dibandingkan dengan puluhan mobil mahal milik koruptor yang akrab disapa Wawan ini. Dia merupakan tersangka kasus suap pilkada Lebak Banten yang juga menggandrungi mobil-mobil sport mewah. Mulai dari mobil sport Nissan GT-R, Porsche Panamera, mobil pabrikan produsen ternama Italia Ferrari California, bahkan hingga Lamborghini Aventador yang terkenal akan kecepatannya mencapai 349 km per jam juga ada di sana. Dari hasil pemeriksaan penyidik KPK di rumahnya di wilayah Jakarta Selatan, selain mobil-mobil sport tadi, ditemukan juga sedan mewah Bentley Continental Flying Spur dan Rolls-Royce Ghost. Untuk mobil kategori SUV dan MPV sendiri, doi juga punya loh Toyota Land Cruiser dan Toyota Velfire. Mobil-mobil yang disebutkan tadi tentu belum semuanya ya auto lovers, karena jika ditotalkan ada sebanyak 36 unit mobil mewah yang telah disita oleh KPK. Waduh, sudah kelas kakap banget nih. Hari Prasetyo. Tapi pasti kamu masih ingat kasus korupsi yang masih hangat di PT Jiwasraya kan auto lovers? Nah, mantan Direktur Keuangannya Hari Prasetyo yang sudah ditetapkan sebagai tersangka, sebelumnya juga punya aset mobil dengan harga yang bermacam-macam. Dari yang termurah ada Toyota FJ Cruiser dan sedan mewah buatan tahun 2014 oleh Jerman Mercedes-Benz E400. Gak ketinggalan juga MPV idaman para Sultan Toyota Alphard tahun 2016 yang juga tercatat sebagai kendaraan pribadi. Sedangkan untuk kategori SUV lainnya masih ada satu unit Porsche Macan rilisan tahun 2016. Menurut LHKPN per Maret 2018, dilaporkan juga ada dua unit Mercedes-Benz yang masing-masing tipe E300 dan G63 keluaran tahun 2013. Selain harganya yang mahal, G63 merupakan satu dari sekian banyak mobil mewah tadi yang merupakan kendaraan kategori SUV yang cukup tangguh karena kecepatannya sendiri sanggup mencapai 220 km per jam. Joko Susilo.
Pengguna rompi orange lainnya yang diduga mencuri uang hasil korupsi dengan membeli mobil mewah adalah mantan Kakor Lantas Polri, Irjen Pol Joko Susilo. Dari hasil penggeledahan di rumahnya, KPK menyita dua unit mobil-mobil mewah, yakni Jeep Wrangler, yang merupakan mobil petualang paling populer di kalangan atas. Mobil ini sendiri dibekali mesin berkapasitas 3.000 cc yang sanggup melesat hingga 180 km per jam. Sedangkan yang satunya lagi ada MPV premium Nissan Serena. Akil Mukhtar. Penyita beberapa unit kendaraan mewah oleh KPK juga membuka isi garasi rumah mantan Ketua Mahkamah Konstitusi, Akil Mukhtar. Setidaknya ada 3 unit mobil dengan harga selangit yang ditemukan. Mulai dari Toyota Crown Athlete, SUV yang punya tampilan cukup sporty, Audi Q5, dan Mercedes-Benz S-Class, yang tergolong sedan tangguh yang memiliki kecepatan maksimum 250 km per jam. Beberapa mobil dari berbagai merek lainnya juga masih ada di sana. Bahkan dari rumah pria yang terlibat dalam kasus dugaan suap dan tindak pidana pencucian uang ini, KPK menyebutkan kalau total kendaraan yang sementara disita sejumlah 29 unit. Wah, sudah kayak dealer mobil ya garasi rumahnya. Nah, itulah tadi beberapa koruptor yang terbongkar yang diketahui memiliki beragam mobil-mobil mewah. Tentunya kita semua berharap agar kasus-kasus para koruptor tadi bisa diproses dengan seadil-adilnya. Gimana menurut kamu sebelum ulasan ini berakhir? Seperti biasa, jangan lupa like, share, dan subscribe-nya. Bye!